Arah lu lah lu. Untuk ngantar bantuan atau logistik bantuan korban gempa itu tidak diperlukan di sini. Karena apa? Bantuan pada saat sampai itu sama saja akan tertumpuk, tidak akan langsung terbagikan. Terus apabila ambulan menggunakan sini, itu hanya dua kategori. Pertama membawa pasien, kedua membawa jenazah. Selain itu tidak diperbolehkan.